Yang pertama, asallahu an yaj'ala bainakum wa bainahum, asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Semoga Allah, mudah-mudahan Allah Taala. Jadi kata di ulama bahasa, ulama lughah. Ulama lughah kata kan kita kena fihi isyaratun, kita pergi ke isyarat dulu. Isyarat kepada permusuhan dengan siapa-siapa, dengan orang yang menentang kita mesti berpada-pada. Isyaratun ilal iqtisad fil adawati wal wilayah. Kita benci kepada orang, jangan benci macam tengok ulat aib, kata orang. Ni setengah orang ni waktu dia benci, dia tengok orang Islam ni macam ulat taib. Ataupun tengok orang kafir ataupun macam tu juga, kita kata kita berpada-pada. Kita benci setakat perbuatan jahat, perangai buruk mereka tu. Setakat tu dulu. Ataupun puji pun jangan melampau juga. Nanti payah nak tarik balik. Kita tengok orang yang boros dalam perkataan, percakapan. Kalau kita dengar dia ceramah ni kan, Allahu Akbar. Hei, bongkar sana, bongkar sini, hentam sana, hentam sini. Habis tak lama pada tu, duduk berpeluk, berdakak dengan orang yang dihentam. Ataupun dulu hentam sini, duduk lompat, duduk atas petah ni pula. Malu. Menjilat balik semua hak-hak yang telah diludah ke atas muka kawan dengan sebab mereka telah berkawan. Ini masalah kita. Sebab itulah jangan terlalu melampau dalam membenci dan jangan terlalu memuji ketika senang hati. Tak. Lepas kita puji, tengok orang itu lari pula. Aish, celaka punya kawan. Tak boleh. Itu ayat ini mengajar kepada kita bermakna iktisad, maknanya bersederhana dalam semua perkara. Semua ada. Ini dok ni. Oh, waktu dia baluh habis benda. Maka di sini juga Allah Ta'ala sebut an-nasyaqsa. Sebab dalam sejarah ni telah terjadi. Orang ni musuh, tak lama jadi kawan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada orang yang berkawan, kemudian jadi musuh. Sudah ada. Jadi dalam sejarah tadi saya dah sebut beberapa nama. Beberapa nama yang telah kita sebut tadi. Abu Sufyan lah paling mudah. Sebab dia lawan Nabi 20 tahun, akhirnya masuk Islam. Hindun, mari puji Nabi SAW dalam hadis tadi. Rumah kamulah orang yang paling aku benci dulu, sekarang rumah Nabi lah orang yang paling aku sayangi. Nah, tak apa, hati-hati kita. Jangan duduk kuat sangat. Jangan duduk kuat sangat. Waktu berkelahi ni, orang panggil simpan juga. Ada setengah pendakwah dia kata, cakapan tu simpan-simpan sikit. Kena cadang juga untuk kita nak berkawan depan hari. Ingat cakapnya. Sekarang ni dia panggil zaman troll. Budak-budak main alat-alat gadget ni, dia kumpul balik kata-kata kawan tu dulu. Lepas tu dia bandingkan sekarang. Apa nak buat? Pakat jilat baliklah, menjilat kepada ludah-ludah yang telah di, kohok-kohok yang telah dikeluarkan. Itu bahaya. Banyaklah contoh, kita tak sempat nak contohkan balik. Tadi sudah sebut sebahagian daripadanya. Baik, kita pergi kepada faedah yang kedua, asallah. Dia panggil asallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan. Jadi dia kata ni, ayat ini menunjukkan kepada kita para jemaah sekalian, jangan mudah. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Jadi Allah Ta'ala ni, dia boleh buat, dia boleh tukar hati manusia ni bila-bila. Sebab itulah Tuhan sebut, wallahu qadir. Tengok dalam ayat tu, wallahu qadir. Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Dia yang boleh tukar permusuhan di antara orang mukmin dengan orang kafir tetap berlaku. Dan kalau kita tengok ke masa tu, tak mungkin dah kita kata orang berkerak rotan, berpatah arang. Tapi lama-lama boleh bertukar balik. Sebab itu Allah kata, wallahu qadirun. Tengok dah. Wallahu qadir. Allah maha berkuasa bin nisbati li taqlibil qulub. Nak tukar hati orang. Ghafur. Allah Ta'ala maha pengampun. Bi an yuyassira.
Allah Ta'ala juga maha pengampun dan maha kasih sayang. Allah Ta'ala permudahkan hati orang kafir yang masuk Islam. Mudah. Sekejap ya. Anak duduk buang sahabat-sahabat kita ni, yang duduk jaga NGO-NGO dakwah ni, yang bukan Islam. Sama ada orang putih atau Jepun atau orang asli. Jadi orang-orang ni, maknanya kadang-kadang nak bertukar hati tu mudah. Sekali dia mari pusat dakwah kita, kita jelas-jelas, jinak. Dia mari kali yang kedua, minta penjelasan lagi. Mari yang ketiga, syahadah. Jadi kuasa Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Kita jangan tunjuk kita ni berkuasa. Allah kata, Wallahu Qadir. Allah Ta'ala itu maha berkuasa, kita tak ada berkuasa. Jadi kalimah Wallahu Qadir, ambil setakat tu ya. Dalam faedah yang kedua ni, At-Tazyil, ujung ayat itu, lepas daripada asar tadi, Allah Ta'ala nak menyatakan bahawa, nak menjinakkan hati orang itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Sama juga dengan suami isteri. Sebelum dia berkenalan, payah juga nak berkenalan tu. Betul tak? Oh, tak kenamu aku, malu kadang-kadang marah. Bila sudah berkahwin, suami tu pandai ambil hati, jaga molek. Molek-molek dia hidup. Mulalah keluar kata-kata, isteri yang tercinta. Nengah habis dah, ayah tak cinta dah, ingat isteri tercinta. Suami yang disayangi. Habis waktu dia balah, inilah manusia paling celaka atas dunia ni. Sebab itulah kita tak usah duduk diklaim-diklaim isteri tercinta-tercinta lah. Memanglah kena cinta kepada isteri, kepada suami. Tapi nak diklaim, tunjuk orang hari anniversary dia panggil ni. Bahasa jenis, ulang tahun perkahwin dengan Allah, bari suap. Setengah orang tu bini tak pergi, sayang-sayang tulis suap. Ganti bini, nak ajak ceritanya kuat sangat. Jangan duduk galak sangat, orang Kelantan kata. Jangan galak sangat, mana jangan di over sangat lah. Nanti bila kelahi, la yuhmadu uqbah, tak ada lagi kata-kata yang indah. Yang adanya sumpah seranah, jampi serampah yang ada, itu yang kita bimbang. Baik, perkara yang ketiga Allah ajar kepada kita dalam ayat ini, Wallahu yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala suka kepada orang yang berlaku adil. Ai hasun 'alal 'adli fi kulli syai. Kita ni kena berlaku adil dalam semua perkara. Adil dalam menilai orang. Kita kata orang, contohnya orang ni, orang tanya kita, dia ni baik atau tidak. Kita jangan pergi hentam dia perangai hak kita tahu tu. Sebut kebaikan dia dulu. Dia ada 97 kebaikan. Gini. Tapi oleh kerana awak tanya tentang peribadi dia, saya nak sebutlah sikit. Dia ni solat kuat. Tapi kalau kita ajak dia makan, makan banyak. Waktu nak bayar, dia lari. Itu ya. Kalau awak nak berkawan dengan dia, kalau awak ikhlas nak jamu dia, silakan. Tapi kalau nak harap dia bayar, dok. Ni dok ni, orang tanya dia, macam mana dia tu? Pelahak tu, makan banyak. Lupa habis kebaikan dia. Itu tidak adil nama dia. Ada dalam menilai. Mana kita nak nilai orang, kita kena tengok baik-baik. Apa sajalah berlaku adil dalam semua perkara, termasuk dengan keluarga kita, dengan anak-anak pun. Nak bagi duit, bagi ikut keperluan. Jangan bagi sama banyak, tak boleh. Oleh kerana anak saya berlaku adil, setiap orang saya bagi 1,000 berlaku. Tak sama anak di universiti dengan anak di pasti. Mana sama? Di pasti cukup dengan 200 ya, kita kata. Nak RM5 satu hari ke? RM3 satu hari. Di universiti sekali makan RM5, RM7. Tak sama. Jadi adik itu mengikut keperluan, mengikut keadaan. Baiklah. Kemudian yang keempat. Empat dah kita. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Ta'ala tidak larang kamu untuk berbaik, berinteraksi, berhubung dan berkawan dengan orang-orang yang bukan Islam, yang tidak memusuhi Islam. Tidak jadi masalah. Ini bahasa dia panggil bahasa interaksi ni, bahasa yang besar. Bukan mana kalau dia ni kafir ni. Siapa mereka kalau salah yang kapi membalik samuk. Sebab tangan dia bekas babi. Mana ada samuk-samuk gitu.
Jangan buat macam tu. Masa COVID pun ni senang dah. Sama-sama kita ni. Lepas salah dengan orang, santasi. Sekarang ni tak ada lah macam tu. Kita salah dengan orang kapi. Boleh je, tidak jadi masalah. Kadang-kadang kita ni dijemput juga pergi, dia panggil hubungan serantak antara kaum. Kita tengok budaya-budaya dia yang tidak menyentuh agama. Boleh kita tengok. Dia duduk main tarian naga ke contohnya apa benda, boleh tengok. Tapi kalau budaya berbentuk agama, tak boleh. Macam ni, hujung bulan kita ni. Jenis-jenis pakar topi merah tu. Itu budaya ke agama? Agama, jangan duduk pakar topi merah ke anak. Ni tak pergi supermarket orang topi ambil tak atas pala cucu. Pala cucu, cantik-cantik. Kalau dia tu budaya saja lain, tapi kalau dia ada kaitan dengan agama, syirik kepada Allah Azza wa Jalla, jangan suka-suka. Tak boleh. Ya, itu maknanya ayat-ayat ini jelaslah kepada kita. Allah SWT larang kita ni daripada mengambil orang kafir sebagai wali. Tetapi untuk berinteraksi. Tadilah contoh saya buat ni. Asma' dengan mak dia, Nabi tak larang. Nabi sendiri dengan ulamul Yahudi, Nabi pergi ziarah. Maknanya boleh kita ziarah, menziarahi. Tapi dalam isu agama, tak. Jiran kita non-muslim sakit, nak ziarah dia. Jiran kita ada budak majlis budaya, dia ajak kita makan, contoh budaya semata-mata, boleh kita pergi. Tapi kalau berlibat dengan agama, lah. Walaupun jiran sebelah rumah, jangan main. Jangan bermudah-mudah. Jadi kita kena belajar lah. Sebab itu anak selalu ulang. Bila mari waktu perayaan orang kafir, kita minta supaya majlis fatwa negeri-negeri keluarkan kenyataan. Garis panduan menyertai perayaan orang bukan Islam. Kalau agama ni setakat mana boleh. Agama ni memang budaya semata-mata boleh. Agama ni adalah agama semata-mata lah. Supaya masyarakat ala bayyinatin, duduk di atas landasan yang jelas, yang mana agama, yang mana budaya. Kalau tidak keliru kita. Ana ni Gao Ming waktu tahun baru Cina kan, Yisang dia panggil Yisang. Jadi ana tanya kawan-kawan hak Cina, khilah. Ada kata budaya tu ustaz. Kalau orang bagi orang pergi itu jangan duduk kritik. Ada kata lah, ada kaitan dengan dewa-dewa. Jadi kita nak majlis fatwa yang memutuskan setelah dikaji melalui pandangan toseh-toseh mereka. Toseh, nah, tu apa dipanggil ketua agama dia. Biar dia orang fatwa, ini agama, ini budaya. Baru dah jelas. Kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir, innama yanhakumullahu, sesungguhnya Allah Ta'ala larang kita ni berkasih sayang, berwala, memberi kepatuhan kepada kapi-kapi yang telah menentang Islam. Menentang, bagaimana kita nak tahu dia menentang Islam? Dalam ayat ni kata, qatalukum, memerangi kamu. Wa akhrajukum, mengeluarkan kamu. Jadi kita kena tengok, setiap masa itu ada cara dia. Zaman Nabi, qatalukum, pedang. Zaman penjajahan besar-besar dulu, qatalukum, tembak. Mari zaman kita ni dipanggil al-ghazwul fikri, serangan pemikiran. Tengok. Geng-geng ni buah-buah yang bukan Islam ni. Kita tengok kumpulan dia. Dia ada NGO apa? Dia ada parti apa? Dia ada kumpulan apa? Yang nampak anti kepada Islam. Ada je isu umat Islam, isu orang nak murtad ke, isu apa saja ke, isu apa ada ya puak ni, maka kita nampak mereka tu anti-Islam mengikut peratus sokongan mereka kepada perkara yang tersebut. Jadi kita nilai lah. Nilai pun dengan adil. Dengan keadilan muqsitin. Allah Ta'ala suka kepada adil. Jadi jangan kita digula-gulakan oleh orang-orang bukan Islam dengan macam-macam cara dia buat, kita pun mudah koyok. Bahasa internet ni panggil, kita orang Islam jangan mudah koyok ke. Tengok nampak orang macam baik dengan Islam, tapi tadilah ingat cerita burung dengan penyembelih tadi. Baik mulut, tapi belakang apa dia buat, kita tengok. Jangan tengok mata mengalir, tengok tangan tu, apa yang tangan buat. Itulah yang dikatakan. Jadi maknanya dalam interaksi dengan non-Muslim yang tidak menentang Islam, kita boleh berkawan. Yang menentang Islam, kita berhati-hati. Walaupun kita tidak berlawan secara direct, tapi jangan beri sokongan, jangan beri walak, jangan beri kesetiaan kepada mereka. Wallahu a'lam.
Baiklah, kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Nanti siri akan datang bermula ayat 10 sehingga ayat 11. Dua ayat je. Sebab ayat inilah yang jadi fokus kepada surah kita ini, surah Al-Mumtahanah.